Selamat pagi teman-teman, ini masih terbit matahari. Kita udah siap-siap mau ke Pulau Seribu. Di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu itu kami memilih untuk ke Untung Jawa, karena Untung Jawa itu merupakan pulau yang paling dekat dengan Tanjung Pasir. Kami ke sana via Tanjung Pasir. Nanti apa aja yang ada di pulau dan bagaimana pulaunya, kami akan share melalui video ini. Beli sarapan dulu, guys. Biar gak kelaparan. Jadi makannya di pantai. Mantap. Tanjung Pasir ini lagi nunggu kapalnya terisi penumpang. Jadi kita mau nyebrang di sini. Tuh banyak kapalnya, ada Sinar Harapan, Arjuna, Simfoni. Tuh ini ada juga Raja Wali yang itu lagi didorong angger. Rahayu tuh. Banyak kapalnya, tapi berangkatnya nunggu keisi. Nah, rindu. Oke, kita lanjutkan jalan ke seberang. Rombongan mau ke Pulau Pari. Sewa. Malam Minggu kamu pergi ya? Kalau sudah sama Kisut. Is. Waduh, dewek yang main. Jadi kalau nyebrang ke Untung Jawa dari sini kita bayar dulu Rp50.000 per orang, itu buat PP ya. Jadi nanti langsung pulangnya langsung naik aja kapal terakhir jam 5. Ini kapalnya tentunya nunggu penumpangnya cukup dulu baru berangkat. Jam berapapun kalau penumpangnya cukup pasti langsung berangkat. Kita pakai kapal yang ini, baru mau dideketin nih. Nanti kita naik kapal ini, agak kecil ya dibanding kapal-kapal yang lain. Nah mungkin penumpangnya sedikit. Oke, kita berdoa semoga selamat. Ini lumayan ramai juga. Tadi rombongan yang dari sana, ada yang bawa motor juga baru datang. Semoga selamat. Ngantuk? Dari pagi udah siap-siap make up. Jam 8.24 kita mau lepas sandar. Oke, jadi pagi ini keadaan laut lagi surut ya, makanya ini ada susah buat lepas sandar karena memang harus memilih
spot-spot yang agak dalam, jadi biar kapalnya lewat sehingga agak sedikit memutar. Selain memilih spot yang agak dalam, juga harus menghindari tempat-tempat perangkap ikan yang dipasang oleh nelayan. Bang, banjir bang. Jadi abang itu tadi adalah salah seorang penunjuk arah nih, biar kapalnya bisa melewati tempat-tempat yang kira-kira dalam gitu, jadi kapalnya nggak tersangkut, biar lancar. Mantap. Saat ini kapal kita sudah mulai menjauh dari pantai Tanjung Pasir, sudah memasuki kawasan bebas berlayar yang sudah nggak dangkal lagi, jadi bisa melaju cukup kencang. Nah, ini tujuan kita, Pulau Untung Jawa. Semoga kita beruntung sampai ke tujuan. Hehehe.
dermaga, tinggal merapat. Kita perlu juga. Anda jangan keluarin tangan ya. Tangan awas tangan. Harus cepet. Donat but. Perjalanan kurang lebih setengah jam. Langsung mancing. Selamat datang di Pulau Untung Jawa. Ayo, Pak Desa Kurau. Ngonong-ngonong nih, 5.000 ya per orang. Jalan jauh sih. Jalan jauh. Kemana kita tetap ke sini dulu, tapi kesana. Apa mau ke sana dulu? Hah? Mau ke sana? Tanya tuh, kita buat foto-foto, bagus. Jalan. Oh dong. Dermaga juga. Ada 4. Oh, spot trek yang bagus nih. Buat yang hobi mancing. Namanya pakai VR, ongkosnya 5.000 sekali jalan. Sudah sampai di Pantai Sakura. Oke, sampai Untung Jawa. Kita langsung ke Pantai Sakura. Nah, ini pasirnya putih. Di sini kita cuma sewa ya. Jadi kita sewa ini tikar. Harganya 15.000. Rata semuanya 15.000, jadi lama boleh, bentar boleh. Jadi sampai nanti pulang, kalau kita masih mau di sini terus, tetap bayarnya 15.000 aja, dibayarkan pas nyewa. Nah, ini penampakan pantainya. Cakep ya, putih yang mau berlari-larian di pasir. Tadi ada yang ngasih tahu kalau kita mau snorkeling di sana
itu tempat snorkelingnya ya, dibatasin jadi aman ya, ada tanggulnya. Kalau mau snorkeling untuk lengkap sekalian kamera underwater itu harganya 50.000. Kalau snorkeling sama banana boat 60.000 atau 65.000, tadi lupa, sekitar segitu. Terus kalau mau lengkap donat, banana sama snorkeling itu 85.000. Itu durasi sekitar 2 jam lah paling lama. Lagian snorkeling kalau lama-lama kita bakalan ini kedinginan. Ngap ya. Tapi yang pasti udaranya di sini masih enak ya. Cukup sejuk. Sejuk sih enggak ya. Mak, angin pantai itu sepoi-sepoi bikin jadi enak gitu. Mantap. Iya ya. Airnya. Airnya bening banget. Aku jadi pengen nyemplung. Taruh aja tas di sini kali ya. Taruh aja. Di sini apa di sini? Di sini nggak apa. Gak bakal naik kan airnya? Enggak. Kalau naik kita tenggelam dong. Guys, airnya bening. Airnya bening. Airnya asin nggak, cicip dulu. Naikin lagi lah. Kan udah dibilang pakai jubah ribet. Tuh banana boat men. Dia keluar dari sini. Blur. Nah. Yes, bisa sampai sini setidaknya. Ganti training aja berenang. Tapi aku gak bisa berenang. Jadi pengen berenang loh. Kita keliling dari pantai Sakura, kita ke sini, ada apa? Hanya kita ikut-ikut aja. Nah, kita ke sana, ada jembatan apa ya? Oh, pengantin. Siapa yang jadi pengantin? Oh, sayang sekali tempat sampahnya sudah pada rontok. Selamat datang di Pulau Untung Jawa, di pohon jembatan Pulau Pengantin. Yuk, ini udah di jembatan pengantin. Yuk, kita jalan lagi. Capek? Ini aku bawain. Tuh. Itu ada sumur. Tengah kayak gini di sini. Kita sengaja nyeker biar kepanasan. Awas lubang ya. Ini hanya penyiksaan. Ini hanyalah penyiksaan. Kamu pakai sepatu? Panas. Pakai aja.
ini mau nyampe mana? Nyampe pohon ya? Itu ada yang camping. Iya. Oh, boleh camping sini guys. Aduh, banyak ikan kecil-kecil. Mana? Di situ. Enggak ada. Tuh. Oh, itu. Banyak kali tempakulnya, guys. Ini masih hidup, Bang. Mana? Hilang. Halo, kok hilang? Itunya isinya kecil, Bang. Hah? Isinya kecil. Ngumpet di dalam. Oh, ini umang-umang. Iya. Wah. Ini ada isinya enggak sih? Kita bawa pulang. Ini cangkang doang. Lu mau cangkangnya? Enggak. Kita lihat. Nih. Ini ikannya menjauh ya karena dengar suara kita kali ya? Ini bunyi. Hah? Ada bunyi-bunyi ketek-ketek. Ya, biota laut di sini, guys. Biota pinggir pantai tuh. Banyak biota kecil. Tuh ada keong. Umang-umang. Ini tuan krabnya lagi berkamuflase. Lagi ngumpet. Ini di sekitaran jembatan pengantin ini banyak ikan-ikan kecil, guys. Jadi kalau di kamera mungkin gak kelihatan, itu ada rombongan ikan-ikan kecil-kecil. Airnya bening, banyak juga tuan crab alias kepiting. Kepiting kalau gak sengaja dipotong jadi kepotong. Ya begitulah kira-kira. Kura-kura? Kalau nggak pasti jadi kira-kira. Oke, jembatan cintanya, jembatan pengantinnya masih jauh nih. Salah. Tuh masih jauh. Tuh jembatan pengantinnya. Yuk kita menuju ke sana. Pondasi betonnya paku bumi. Di bawah ada mangrove. Di sana juga mangrove itu banyak, udah gede-gede. Yang ini masih kecil-kecil, baru mulai ditanam. Ini adalah pohon pengantin. Jadi pohonnya ada dua, dikelilingnya sama jembatan yang bentuknya hati. Yang gue gak punya drone nih, kalau punya drone bisa dilihat dari atas bentuknya hati. Jadi basicnya sebenarnya ini jembatan cinta. Jembatan cinta ada di Pulau Tidung, jadi sininya gak mau copy paste. Itu makanya karena udah ada di Pulau Tidung. Bagus tuh. Itu terumbu karang. Jadi kirain bisa ke pohonnya. Bisa aja turun terjun. Sakit. Nih, pohonnya ada dua. Pasang pohon cinta. Jadi gue mau lari keliling dulu ya. Oke, kita mau ngelilingi pohon cinta.
sana terumbu karang situ. Ya, biar dapat ikan. Cuman main air di sini itu gelasnya di mana Pak, di ujung atau bukan? Di tengah sana ada. Ada di tengah situ. Tempat gelasnya. Yuk, ih. Rame guys, ya ini tempat wahana banana boat di dekat dermaga kedatangan ya. Dan di sebelah sana keliling lagi, keliling pulau ini ada pantai Sakura. Nah, kalau yang di dekat dermaga kedatangan ini ada juga banana boat sama donut boat. Mau nyobain tapi panas banget. Lagian perginya juga cuma berdua. Mungkin next time kita bakal cobain. Tadi nanya-nanya harganya nggak begitu mahal sih kalau di sini. Oh, seru ya. Kok bakal dijatuhin biasanya. Fokus guys. Mantap. Ini gak dijatuhin. Di sini ramai banget ya kalau yang di depan sini. Udah cukup jalan-jalannya. Kita mau pulang. Itu ada kapal baru sandar. Karang jahe. Iya. Anginnya juga di sini bagus. Kalau cari angin memang enak yang sisi sini ya. Kalau yang di Pantai Sakura anginnya kurang. Di sana buat mancing cocok. Seru ombaknya. Berani enggak kamu nyemplung ke sana? Berani enggak nyemplung ke sana? Enggak lah. Cukup rame ya, karena ini hari libur. Untuk sewa tiker di sebelah sini tadi ada yang 10.000, ada yang 15.000, macam-macam. Seru anak-anak, main ayunan. Banyak mau naik donat. Iya, di merah kan. Itu Bu Betty udah nungguin. Ayo, ayo. Nanti kita kesini lagi, nanti kita kesini lagi. Itu kebohongan yang sering gua percayai. Nanti kesini lagi. Harus. Iya, gua udah mau. Udah seneng jalan-jalannya. Senang. Udah capek. Udah. Waktunya pulang. Jalan-jalan. Datang apa? Kencang juga ya. Kalau kita naik kayaknya pelan.
ombaknya lebih baik, memang lebih baik di sini sih kalau nyari ombak. Ombaknya udah mulai bergejolak nih. Udah mulai naik ya. Nah, tadi pas kita berangkat masih kecil. Terima kasih Muya Dijaya. Terima kasih juga sudah menonton. Bye bye.